ini Pemprov DKI Jakarta mulai menggelar vaksinasi COVID-19 dengan menggunakan vaksin Pfizer. Di Kelapa Gading, Jakarta Utara, vaksinasi COVID-19 dengan vaksin Pfizer digelar di Gedung Judo. Pemberian vaksin Pfizer dilakukan bagi masyarakat yang belum pernah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Menggelar vaksinasi COVID-19 di Gedung Judo, Puskesmas Kelapa Gading menyiapkan vaksin Pfizer untuk 300 orang. Selain di Gedung Judo Kelapa Gading, vaksinasi COVID-19 dengan vaksin Pfizer juga digelar di BPSDM Kementerian Kesehatan Kebayoran Baru, Puskesmas Kecamatan Cilandak, dan Puskesmas Kelurahan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Saya 14 tahun ke atas, belum pernah vaksin. Jadi untuk vaksin dosis pertama ya. Ini sampai jam berapa, Bu? Pelaksanaan sampai jam 3. Bu, tadi kan banyak yang kalau untuk pendaftaran secara langsung sudah banyak, Bu. Sedangkan pendaftaran aplikasi itu kan apa? Pendaftaran memang aplikasi Jaki. Kita untuk pendaftaran dosisnya kita lihat kondisi. Kalau lagi full ya kita stop dulu, nanti kita buka lagi. Kita atur biar prosesnya tetap terjaga.